Halo semuanya, selamat datang di channel aku Endang Mingge. Hari ini aku akan masak tumis sayur pakis terasi. Jadi yang ditumis pakai terasi bukan hanya kangkung, sayur pakis pun enak loh. Oke, kalau kalian mau tahu silakan ditonton video aku sampai selesai ya. Ayo mulai. Untuk bahan yang pertama saya memakai 2 ikat sayur pakis atau sayur paku. Kemudian sayur pakis atau sayur paku ini kita potong-potong. Pakai tangan saja bisa. Nah ini kalau sudah tidak bisa dipatahkan seperti ini tandanya sudah tua. Jadi kalau pakai tangan keuntungannya bisa mengerti antara yang tua dan yang muda. Kemudian cara yang kedua patahkan dulu seperti ini. Nah seperti ini. Baru untuk yang muda ini bisa dipotong dengan pisau biar cepat. Jadi dipotong-potong dulu ya. Dan lakukan sampai pekerjaan ini selesai. Nah. Ini tua, ini tidak bisa dipotong. Oke teman-teman, ini sayur pakisnya sudah saya cuci bersih. Sekarang saya akan membuat bumbunya. Sekarang bumbu yang dihaluskan dulu 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai rawit secukupnya, jadi sesuaikan selera karena cabai rawit ini pedas. 1 sendok teh terasi. Lalu haluskan. Oke seperti ini ya, tidak perlu terlalu halus. 2 buah cabai merah besar, buang bijinya, kemudian dipotong serong. Dua siung bawang putih kita iris, ini nanti sebagai bahan taburan. Dan ini opsional ya, kalau tidak mau repot tidak perlu memakai bawang putih yang diiris dan digoreng. Kemudian bumbu lainnya 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap ikan, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, penyedap secukupnya, bila tidak suka jangan dipakai, 1 sendok teh gula pasir, dan sejumput garam. Ini nanti bisa ditambahkan bila kurang asin. Jadi pakainya sedikit saja karena kecap ikan kemudian saus tiramnya ini sudah asin. Oke, sekarang siap untuk digunakan. Panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bawang irisnya. Lalu angkat, tumis bumbu halusnya. Lalu masukkan sayur pakisnya, apinya harus besar ya. Beri 1/2 gelas air, gelasnya kecil saja. Bisa ditutup sebentar ya, biar cepat matang. Ini tidak akan berubah warna asal apinya besar. Lalu masukkan bumbu cair tadi. Saus tiram, kecap ikan, gula pasir, penyedap. Masukkan semuanya. Lalu masukkan cabai yang sudah diiris tadi. Aduk. Kemudian masukkan bawang putih gorengnya. Lalu campur dan tes rasa. Bila dirasa cukup, matikan apinya. Nah teman-teman, sayur pakis terasinya sudah jadi, sudah masak. Ini rasanya enak sekali ya. Dan ini bahannya sederhana, murah. Dan cara masaknya pun sangat mudah dan gampang.
Oke, sampai di sini video saya. Terima kasih buat yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Kemudian sudah tekan, sudah menekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. See you in next video. Bye. Selamat mencoba.